Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya Envelop, selalu hadir dengan konten barang bekas, barang bekas. Kali ini Envelop sedang berada di Pasar Loak Kebayoran Lama nih, Sob. Update elektronik bekas di sini nanti kira-kira ada apa aja? Yuk langsung aja cari view-nya. Ini hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Oke, saya langsung update lagi di lapak elektronik bekas nih, satu-satunya di Pasar Loak Jatinegara. Jatinegara lagi, Kebayoran Lama. Assalamualaikum, Bang Najat. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Mau izin update lagi. Hari ini ada yang baru ya? Ya. Oke, kita yuk langsung reviewnya aja yuk. Kita dari mana dulu nih? Ini ada banyak banget nih, ada kompo-kompo, ada Agio Mobil juga, ada Hi-Fi. Itu yang antik-antik dulu nih, Ini ada Sony jadul nih, TC161 SD. Ini tip ya? Radio nggak ada ya, tip aja ya. Kondisi gimana nih, Pak Najat? Hidup. Kondisi hidup. Wih, mukanya gini. Bukan ya? Oh. Ini pre-amp ya? Pre-amp. Harus pakai ampli ya? Barang antik nih. Stereo kaset program dari 161 SD. Ini kena berapa, Bang Najat? Lima ratus ribu. Kondisi masih normal. Ini bawahnya ada preamp ya? Ampli ya? Oh, ampli. Ampli integrated ya? Kenwood KA36. Kondisi? Kenwood itu. Normal ya? Siap pakai. Kena berapa nih, Bang? Kenwood 425. 425, 425.000. Ini ngangkat berapa ini speaker? Berapa? 12 in. 12 in? Angkat 12 ini ya, 2 biji gitu ya. Iya. 425.000. Oh, sebelahnya ada tip deck juga ya. Tip deck nasional. Nih, nasional. Ini kembali ada barang jadul lagi nih. Ini ya begini ya. Wih, masih smooth. Ini radio, ada radio ya? Ada. Tipnya muter nggak? Nih, tipnya. Minus ya? Nggak muter ya? Jadi hanya radio aja. Nasional kan berapa nih, Bang Najat? Keluarga pesanan. 450.000 nih, barang antik nih. Ada FM, MWSW. Lanjut, mana lagi nih, yang baru? Ini ada Samsung apa nih? Tapi itu minusnya ya, banyak minusnya ya. Apa namanya? Tape-nya ya? DVD. Ini fungsi apa aja nih? Ini minus kaset. Minus kaset? DVD-nya itu? Radio sama AUX aja. Radio sama AUX aja ya, radio sama AUX. Max DA55. Samsung. Kena berapa, Bang? 350.000. Ini fungsi radio sama AUX-nya aja. CD sama tape-nya udah enggak ini, enggak fungsi. Ini ada Sony ya, Sony. Ini MHC GNZ 5D. DVD. Ini pasangannya ini ya? Pasangannya ini. Kondisi gimana? Minus CD. Kalau kaset? Kaset udah normal. Normal. Ini ada remote-nya enggak? Solar enggak ada. Remote enggak ada. Oh, jadi main tombol-tombol aja ya. Tombol-tombol normal ya, Mbak? Oh, tombol-tombol normal semua. Oke,
masker masih lengkap. Salah, terkenal itu lagi MHC GNZ5D Sony. Kena berapa, Pak? Mana jat? 625. 625.000 nih Sony. 625.000. Terus yang baru lagi mana ya? Ini di mobil ya? Mobil. Oh. Itu Sony itu kok coba lihat turunin coba lihat sudah kelihatan. Ih, modelnya gini ya, gepeng. Modelnya gepeng, gepeng. Dari Sony nih, Sony. Modelnya gini ya. Iya. Ini untuk fungsinya gimana nih, Bang Najar? Radio kaset. Radio kaset. CD biasa. CD ya, udah finish ya. Radio kaset. Iya. Tip normal, radio normal. Ini ada Kompo CFD S250 dari Sony. Ini Kompo kena berapa, Bang? Kompo Sony 350.000. 350.000. Ini ada audio mobil nih, ada tip mobil, Kenwood normal. Ini normal. CD-nya masih jalan. CD-nya masih ya. Ini layar sentuh ya. Kenwood. Ini Kenwood-nya berapa? 350. Remote ada ya. Lalu bawahnya ini apa nih? Merknya ini ya. Yang bawah kena berapa? Bawahnya 300. Bawah 300. Sama nih dua-duanya. 300.000-an bawahnya nih. 300.000-an. Lanjut mana lagi ya? Ini ada Simba nih. Kompo. Nah, ini ampli mobil. Berapa channel nih? 4 channel. Hypersonic ampli mobil. Ini kenapa berapa? 350.000 normal ya. Tinggal pakai 350.000 4 channel. Yang baru lagi mana? Tadi turun ke mau Simba. Ah, Simba nih, Simba. Ini Kompo Sub berapa nih Simba? Simba 375. 375. Minusnya? CD. CD ya, yang CD-nya ya. Kaset normal ya. Normal. 375.000. Iya, minus di CD. Ini Polytron. CD ya, kaset normal ya, kaset radio normal. Kena berapa yang atas, Bang? Berapa? 375. Sama bawahnya juga. 375.000-an. Ini ada speakernya aja nih Samsung. Speaker. Speakernya berapaan, Bang? Speakernya berapa nih? 2,5. Satu. Oh, ini speaker aktif ya? Aktif. Sama juga. Ini aktif yang ala-ala ya, mereknya nggak ini ya, yang biasa ya, yang kelas biasa. 2,5. 250.000 speaker aktif. Kayunya nggak ada sebelah doang. Yang mana? Ini. Oh ini ya, jadi yang tadi ya, minusnya ini dong ya tutup ya. Kayunya nggak ada. Oh, kayunya ya. Ya nanti yang minat nanti diterangin aja nanti ya. Kalau ada yang minat nanti diterangin. Oke sobat M-Vlog, kali ini saya mau review harga televisi bekas nih di
di tokonya Bang Nano. Bang Nano, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya mau izin review harganya, Bang. Boleh. Ini stoknya ada apa aja nih, Bang, stoknya? Stoknya... Boleh ke sini? Boleh nanti tunjukin harganya. Ya, siap. Yang TV yang kira-kira masih rekomendasi ini mana? Dari mana dulu nih? Ini dari depan. Dari depan dulu nih. Dari ini dulu nih ya. Iya, siap. Ini mereknya apa nih, Bang Nano nih? Hayer. Hayer. Berapain? 24. 24. Harganya berapa nih? Harganya sih ada murah. Itu 350.000. Kondisi normal ya? Kondisi normal. Ini LED apa LCD? LCD. LCD. Ini berikutnya ini ada LG. Ini LG. LG. Sama 24 ya? Sama. Harganya 525.000. Ini Polytron. Ini Polytron, Mbak. Oke. Okay. Harganya 550. Iya. Terus ini ada Changhong. Changhong. Ini TV ya? TV. LED. Slim. Yang apa? LCD ya? LED. 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 Oh, LED. Ya, harganya 500 ini ya. Ini udah di DP-in sisanya. Ini harganya nih. Oh, udah di DP. Iya. Udah DP. Yang udah ada yang mau berarti ya? Udah yang mau. Lihatin aja. Iya. Ini sama Cahon juga. Iya. Kondisi sama ini ya. Kondisi sehat. Harga sama. Harganya 1.000.000. Oh, 1 juta. Ya, 1 juta. Naiknya 1 juta nih. Ya. Changhong. Bisa nego. Masih bisa nego. Ini Panasonic. Panasonic. Panasonic harganya 1.100.000. 100. Ini diameternya apa ukurannya? Ukuran 32 inci. 32 inci. LCD, LED ya, LED. LED, oke, LED, 1.100.000. Ini Sony. Sony harga 1 juta. Sony Bravia, nih Sony Bravia. Harganya 1 juta. 1 juta, ini Sony juga. Sama LED juga ya, sama LED ya. LED. Ini Bravia juga 1 juta juga. Yeah. Ini atas ada apa nih atas nih? Ini Sony, ini banyak nih Sony ya. Iya. Ini berapain? 32. 32 ini Sony Bravia, harganya 1 juta. Ini berikut ada remote-nya enggak? Remote-nya ada. Ada ya, lengkap ya. Ini ada Toshiba. Toshiba 1 juta. Ini apa nih? Ini merek apa nih? Cucu apa itu? Kota. Oh, Coca. Iya, Coca, Coca. LED ya? LED. Harganya 800. 800 ribu. Itu ini? Itu 700. 700 ribu. Ada minus. Oh, ada minusnya gimana minus, nih? Ada minus ya. Ada minus kan? Oh, ada minusnya. Tapi masih bisa ditonton. Terus ini ada LG. LG harganya 900.000. Ini ada Samsung nih, Samsung. Samsung. Ini gede berapa nih? Berapain? Sama 32. 32. Cuma jenis LCD. LCD ini masih LCD ya? Iya. 1 juta. Ini LG. LG. Ini modelnya kayak LG ya, bentuk LG. LG ya. Itu berapa nih harganya? Harganya 900 ribu. Ya, 900 ribuan. Ini untuk TV yang LED. Kalau yang tabung nggak ada, nggak ada, Pak? Yang tabung ada juga. Oh, ada juga ya? Ada juga yang tabung. Oh. Nyiapin suka ada yang nyari. Oh iya iya. Ini ada GVC, normal semua ini? Normal. Udah warna ya? Iya, udah warna. Ini ada GVC, berapaan Bang Nano? 300an. 300 ribuan, 21in ya? Apa berapa? 21. 21in. Kalau yang gede-gede gitu juga itu normal nih? Ada Panasonic, 42. Ini 42? Iya. Panasonic nih, 42in. Harganya 2 juta ya? Iya, 2 juta. 2 jutaan. Barang siap pakai semua. Siap pakai semua. Ini sama nih, ada 3 grid nih.
Di sini di samping apa namanya jual juga terima servis juga ya Bang Nama ya. Terima. Hmm. Terima servis. Ya. Ya buat rekan-rekan. Heeh. Barangkali yang membutuhkan mesin-mesin kita siap barang ada. Oke, mesin siap terima ya, servis ya. Iya, mesin-mesin. Suku sadang ini ada juga sedia juga Bang ya. Ya, spare part kita jual. Eh, bisa informasikan nomor WA-nya Bang nanti barangkali ada yang minat nanti. 0859 iya. 2150 iya. 3628 Bang Nano ya. Iya. Makasih banyak Bang ya. Oke. Assalamualaikum Bang. Salam. Nanti buat sobat Emplo yang pengin servis TV juga di sini juga menerima. Ini lokasinya di sini di bawah ini nih apa namanya? Flyover. Pertigaan. Di lapangan panjat ke dalam.